Amal Shopee Bakat Udara yang beroperasi di Pangkalan Udara Subang berpindah ke premis baru di pangkalan itu dengan ruang lebih teratur dan selesa. Ia bakal dijadikan pusat sehenti atau hub pemasaran produk-produk industri kecil dan sederhana IKS. Dinaungi Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Udara Bakat Udara, hasil jualan disalur kepada aktiviti-aktiviti kebajikan termasuk rawatan pesakit kronik di seluruh pangkalan bakat udara. Bukan hanya kami buat jualan free love atau barang-barang terpakai, kami nak mewar-warkan kemahiran isteri-isteri ni, ahli-ahli bakat ni dalam banyak bidang. Dalam jahitan, dalam masakan dan juga kraft-kraft. Majlis perasmian lokasi baharu Amal Shopee Bakat Udara itu disempurnakan Isteri Menteri Pertahanan Normah Alwi di Pangkalan Udara Subang. Bakat turut merancang memperluaskannya ke pangkalan-pangkalan lain termasuk di Kuching, Kuantan dan Butterworth. Sejak 2010, Bakat Udara mula mewujudkan tempat pengumpulan dan penjualan barangan terpakai. Ia membolehkan ahli-ahlinya mencuburi bidang keusahawanan dan kini mampu menghasilkan produk-produk IKS yang berkualiti.